Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Abil Qasim al Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa ansur alaina rahmatak واجعلنا وأهلنا وطلابنا من علمائك العاملين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف الإمام العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن بفضل الحضرمي في كتابه مسائل التعليم أو المعروف بالمختصر الكبير أو المقدمة الحضرمية ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. Wa man jahilal waqta bantining pasir orang jahila panika tak ngaoningi pasir man al waqta dak ka waqta orang asolat kulaban panjenengan dan lemba wajib asolat lemak bekto lemak bekto kak dito yakni kitab mauquta waqta kak dito pon bi Allah pastiaki lo bisa keluar dari waktu siapa dia tetap akhir. Maka ajaga waktu kak dito cek penting. Orang pender oleh aja mak takhir. Lamun musafir, lamun musafir tak karena maksiat. Tapi lamun orang aja mak takhir wajib hokma aniat neng jamak tak neng waktu si awal. Cek engkau aja mak takhir. Anak apa mi cek penting kak dito? Karena waktu ni kekisah kocak kita bermau kuta. Kafar duan siapun ewaktu sarang ajuran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tak boleh benda orang asolat tak boleh tak kawaktu. Nah, benda semacam. Semakin tadi masalah. Mun orang ni kalau oning. Cek benda waktu semakin. Cek lah masuk zuhur, cek lah masuk sermi. Benda orang tak oning. Kongang. Kongang. Kongang saya pertama kak dito karena benda ondem sampai lo ngatelak sama sekali dek kata jatanda. Jatanda nak ada masalahnya. Zawalu syamsi. Dari istiwa lecerar tadi kau ngam kota be mana binang peka kak itu beda kisah Indonesia beda penjara bawah tanah lo oning sama sekali pas umpama nang daerah kafir apa di kewajiban asolat berlain semacam ni kan jahilal waktu termasuk jahilal waktu kak di entah pagi nang akhir zaman. Nang akhir zaman kak dito debun ajuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal datang saatnya madajjal fitnah sampai debun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin illa wa hadhara ummatahu min dajjal tadak situng nabi pun kecuali mesti makai ngak ada ke umat tak masalah dajjal apa napa sebab mi pakai ngak saking rajin fitnah na dajjal. Di antara fitnah dajjal saya sebut aki sarang para ulama kak dito dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mati ketak odi boleh mari ketak odi boleh pas soro pele derma kok saya mau diban kok pangeran apa derma minta beri saya kok pangeran bersenten maka aku laban panjenengan cek penting akan kui adu'a sampai sebagian ulama dalam madhab maliki tapi ini madhab syafi'i betul tak sah orang mana bi asolat solat tak sebagian mata malik maksud tu jawabnya lagi orang mana tak masuk dekat ken saking pentingnya doa kan monta nang akhir solat tahiyat akhir mari nang tahiyat kan pada doa sewarid dari Rasulullah Allahumma ya muqallib al qulub thabit qalbi ala dinik termasuk doa sewarid dari Rasulullah Allahumma inni a'udzu bika min fitnati mahya wal mamat min fitnati fitnatil qabr wa min fitnati masih dajjal fitnatil qabr wa min fitnati masih dajjal kak dito saking la tabun rasulullah dajjal kak dito odi selama nang itu nyedak budi toron kak itu cuman 40 hari
40 hari kak dinto hari dah lain menkulaban panjenengan. Sehari sepertama pada bersetahun dengan Rasulullah. Sehari senomor dua pada bersebulan. Sehari senomor telok pada berseminggu. Sehari senomor empat sampai sebulan. Nah, sampai 40 hari. Nah, itu pas pada berhari kulaban panjenengan. Kemudian sahabat ada ibu Rasulullah. Sehari pada bersetahun kak dinto cukup asolat lima waktu. Napa asolat tak boleh, tak cukup solat lima waktu, tapi asolat kalaban kendekan. Hari masuk zuhur apa je, hari masuk dah kasar apa je, dan ini kapan berlain semacam. Tentu pun itu akhir zaman. Ini nak berada, kongang orang kan itu jahilal waktu. Mundak nikah akhada bi khabari thiqatin, maka amun tut pasir orang, bi khabari thiqatin kalaban kabra orang sethiqah. Kabra orang sethiqah. Mancing ke? Iya mancing. Siapa sengaja mancing? Nika pada lok ngatela ondem nih. Pada lok ngatela ondem. Mon orang nika ngatela ondem celing larek narek mas berdadan. Kak di topol lah fiqoh pon. Karena lah tak jauh dari waktu berlain sama aja. Cuma mana bi dalam kubadan ondem atau tak oning dak ke waktu. Akhadha bi khabari fiqatin. Kotu ngalak dak ke khabrah orang se fiqoh. Mana biku leban panjenengan ngolati dalam kitab kak dito beda dua thiqah kak dito yakni adil beda adil syahadah beda adil riwayat ini kepada perbedaan ulama nyebut sekitar sampai telolekor perbedaan antara adil riwayat dan adil syahadah. Napa adil syahadah kuleban panjenengan mana bi beda orang ala kozina kotu beda empat saksi. Saksena kotu adil beda mantan saksena kotu adil nekenya mana adil syahadah adil saksi beda adil ekocak adil riwayah. Napa adil riwayah kulaban panjenengan kisah sedapak dakka kulaban panjenengan dari ajunan Rasulullah tak oleh kulaban panjenengan ngalak dari orang-orang serta adil. Maka kemudian hadis kali itu macam dua, pada hadis mutawatir, pada hadis ahad. Hadis mutawatir ma yastahilu tawatuhum alal kadhib. Perkara setak mungkin orang senyambi ni kelecek. Kula bersamaan pada tak teman oning dek Amerika. Tapi mun pada orang tak percaya juga Amerika ni kah gila can orang. Arapa? Jangan sebeda pak je banyak. Pada zaman Rasulullah hadis mutawatir ni sekitar satu sekian. Hadis mutawatir hadis atau Al-Quran. Al-Quran ini semutawatir. Sedapak kekulaban panjenengan mulai zaman sahabat, saya hafal kali itu ebuan ampun. Mulai zaman sahabat, saya hafal ebuan. Berarti dapat terus sampai kekulaban panjenengan. Mun beda orang tak percaya ke Quran, hukumi kafir, anapa? Karena dapat lepon jelas, mutawatir pas beda jaminan dari ajuran Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Lah, senomor dua hadis ahad. Hadis ahad ini lagi beda sahih, beda hasan, beda dhaif, beda mungkar, dan selain semacam. Saya sebut lagi dalam mustalul hadis. Hadis sahih kak dito, lima syarat. Saya pertama nikah, saya orang kan itu waktu intisol. Saya ajar itu aki, lakar tata mongku. Sahabat tata mongku sarang Rasulullah. Semua rita sahabat tabiin atau mongku ban sahabat terus sampai dapat kekulaban panjenengan. Maka kak dito eko cakis sanat. Ban sanat kak dito kotu adil. Napa adil? Maka gula nyebut petok, petok perbedaan. Aslinya telah lekor ya dalam kitab kita sebut lagi. Ini kan sudah masuk ting penting ke perbedaan adil syahadah dan adil riwayah. Dalam adil syahadah, orang kak dito kotu lebih dari situ. Bada saya papa, bada saya dua. Tapi dalam adil riwayah kak dito, maka situ tak napa. Saya bada pak, ya Rasulullah, ini pada orang ngetelak dak ke hilal, orang ke seorang, orang adil, maka kak dito, ya lagi napa dalam waktu isbat, napa nafi, napa akhir hilal, ngoca akina Ramadan, napa ngoca akina telasen, kak dito, situng cukup, adil, mendapat hadis Rasulullah, orang ke seorang, korken adil, kak dito cukup, tak harus diberitakan, ana pada Abu Nasir Ibn Abdissalam, karena orang mun lecek Rasulullah bak melarat, maka situng cukup. Mun lecek orang lain gampangan.
Karena ancamlah orang cek jelas salam cek cek kerja ke Rasulullah. Dan Rasulullah mengkazab alaiya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang nengat lecek cinta ubani dan Rasulullah. Pai kocak dan Rasulullah. Maka kak dinto hukuma jelas mesti masuk ke neraka. Ini kan lain. Lecek ke Allah paling sarah, lecek ke Rasulullah di kesaran sebaban, terus lecek ke dinto macam-macam lagi pada lecek sesaraan, lagi ke dinto salah lecek orang eko cak alaku, padahal orang tak alaku, padahal abang si alaku. Ini kan tu sana dukale. Baru kali itu lecek terus-terus bersama semacam. Ala kulihal, kulaban panjangan akan cemas ala bada atil eko cak atil riwayat. Se nomor dua tak isyarat akilake. Sebagian atil syahadat dan nikah kan kudu laki kecuali sehubungan bendeng bini tentu pun pula atil diwayat kan itu makin bini pada an Aisyah dari Sayyidina Aisyah dari Ummul Mukminin Salamah Ummu Salamah senomor telok nikah tak isyarat aki mertika makin budak tak apa senomor empat tak isyarat aki balik nak kena kini Sayyidina Abdullah bin Abbas kita balik lari wat aki hadis lambat nikah terima senomor lima kak dinto orang ahli bid'ah mun atil syahadah pas atobat nika terima tapi mun ada lembab riwayat hadis lembab toman ala kobit ah nika terus itolak kabim ada lembab atil syahadah orang lembab pernah lecek sekalian atobat bisa jadi syahid maka kuleban panjangan mun beda mantan ki macam istighfar ke luar apa sebab makna abadi boleh tak orang akan ditok ahli kabair atau lain semacam. Tapi Nabi dalam atil seekor atil dalam bab hadis bab riwayat lecek sekalian langsung etolak kapi ada seeterima riwayat toman lecek sekalian maka kak dito setitul gulabab panjangan oning bahwasanya arapa ahlul hadis di kemece emol jahaki nasarang ulama karena kak dito saya mendapat dari Rasulullah kalaban aja getak toman lecek semur omur tak toman lecek akhadha bi khabari thiqatin tadi ngala kalaban khabar thiqah la thiqah nikah atil saya maksud atil apa nikah adlu riwayatin la adlu syahadah saya kemau kulaban jambian leoning saya kemau maksud adlu riwayat rengga seorang nikah cukup sepenting tak teman lecekan nak kanak napal raja nikah tak bitong pun sepenting tak teman lecekan nikah ikhocak thiqah nikah ayy adla riwayah kimun adla riwayah terima apalagi adla syahadah yukhbiru an ilmin seanga peraki pasir thiqah an ilmin dari pangaoningan e dalam usul fikah kulaban sambian beda lema pangaoningan ini kelema saya pertama ini kejahlun buduh 0% tak tahu tak tahu saya nomor 2 kak dito eko cak aki Allahumma shalli ala sayyidina. Iki jahlun. Se nomor 2 napa lopah. Ing dina ki guragu, sekami persen, tak ada pak sekat persen nika guragu. Se nomor 3 nika syak nika sekat persen pas 50-50 ke atas dari sekat persen sampai sebelum 100% nika kocak dzon. Dadi dzon 90 nika kocak dzon non qawi. Beda se ki sebitak kocak dzon non dhaif. Mari sekak dito anda pak 100% CO ni enggak nika ekoca ilmun tapi saya kota aki yukhbiru an ilmin ngatela ongku pakai dalam ekoca aki yukhbiru an ilmin musyahad ngatela ongku kalau orang kat itu mungkin encak nika benih ilmun nika nyam adhan ilmu fikki kat dito ilmun dhununi ya ilmun dhununi sepeng sedhan cepon ilmu pergerakan bumi gunung Arya bakal aletuk leku hukumah dalam fikih wala tulku bi'idhikum ila tahluka tak oleh orang bunuh diri tak oleh merosak dekabek mun badala ngocak akini ke letuk leku perang longsor wajib keluar yang ilmu fikih padahal ni kan zon ada ilmu sebelum betul-betul terjadi kan itu tetap yakin sakapina dzon maka ilmu fikih kan itu dzununiyah karena dzununiyah maka kongang terjadi perbedaan pendapat lain ben akidah mun akidah kan itu jelas anapa mithalil si akidah dalam akidah kan itu lo ngaku dalil hadis ahad
muntak Quran nate hadis mutawatir sayangku. Karena akidah mun umpama tak percaya pasti tadi bisa tadi kafir. Mun hadis sayangku hadis ahad kotuk lebih banyak dengan yakin, kan mun benar yang tak yakin tak langsung ya hukumnya kafir. Kali itu ya dalam madhab Ash'ari yang ikan jelas. Au adhanin wahidin otaba adhani wahidin otaba adhan situng orang. Yang gila adhan riwayat lah itrema. Ini kepada orang situng adhan. Ini kan itrema. Karena adhan ada situng kan itu. Seterajat kalaban adhan riwayat. Adhan wahidin. Au siyahidikin mujarrabin. Otaba aku teka akrun nuung ajam lake mujarrabin se mujarrab mujarrab kadin toh elang ulang bender malolo ahlu tajribah tajribah kadin toh beda hukum lo asan derdak kafik lo asan derdak ke dalil hadis tapi ke tajribah maka ulama dalam hal itu pindah pendapat contoh nah dalil mun asapuan malam ekoris fakir ini kata ada dalil seko tak ada bunda Sayyidina Ali kak di sana tetap pak maka ulama ada buah mun beda ulama ngucaki awris fakir akati az-Zarnoji dalam taklim sama ajma kasa ini kata tajribah beda orang celinga dah ni ketoman dah ni kemak fakir rongku dah ni kemas iya nuakit lajan dah iya tak kau kafakir ini kata tajribah andaikan beda orang tak norok tak masalah ken mun abang bang bang je kalah amun laki baik ka fakir laki bakun apo ka fakir rongku apo napa sebab karena pada hadis Rasulullah hadis qudsi tabun Allah ana inda dhanni abdi bi engkau tergantung tak penyangka nak kabulah mun kabulah nak nyangka ke sengkok je ka fakir ye ka fakir rongku lekap mun landi penyangka sekak ditu otak tabun ulama dalam ilmu ilmu tasawuf azikir pak ibu pak ratus pak pelompak oleh di pak ibu pak ratus pak pelompak jangan ya Islam munyan dada ke Islam maka kau tu pada dalil dari Rasulullah atau dari Quran maka saya bunuh ulama ni kata tajribah pada orang-orang soleh no bak pas mujarrab tapi yang juraki andai kan pada tanda ya tak masalah ya anda ya jalan mari nyoba pola asa apa tahu kaki nyokot kia dan ni kata tajribah ni kata maka kak ditanya kau tak siyahidikin mujarrab mujarrab ni kaya ilang-ulang sampai bisa biasanya tepak melolo ajam jadi lah kalau empat je bakun bala akrono jadi berarti tinggal bitong sekecik aki je adhan sekecik aki adhan semua mana atau perpas perbang adhan fa'illam yajid maka lamun tak nemu pasir orang dek ke saya sebut atanya ke orang atil tak ada adhan orang kesereng ke seorang tak ada mereka dintoh suara-suara si anu tua ki si mojarrab ka dintoh juga tak ada ijtahada maka ijtihad pasir orang ijtahada ka dintoh badlul juhdi ngapiaki kemampuan ka kuing oning dak situng perkara ijtihad bikiro atin kalaban maus Quran au hirfatin otaba kolako au nahwi dhaliko otaba sumpah mereka kisah kiro'ah au hirfah kiro'ah ka dintoh gunaban panjenengan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabuna para sahabat kami zaman Rasulullah tak ambungakan kecual ngakan kagui abu asahor kacik keben asolat kak dito sekitar seket ayat seket ayat jadi napa maksudnya nikele ekocak takhirus sahur pun ngakhiraki sahur pun kacik ke seket ayat lihat sekit ayat ni kah ekor-okor sama angkiran berapa menit maka imsak imsak ni kah saya kebetulan dalil dari imsak asli nama makin ngah karena tak masalah karena orang kak dito saya kau cakap apa segikan tulu el fajri sodik ombra fajri sodik kan adan sopu le kak dito eko cakaki qadrul khamsina ayat sekitar sekit ayat mun sekit ayat sekitar 10 menit maka ekor-okor lagi bajang berempalah bajang zuhur gila bajang asar ya masuk apa nja asar maca Quran ni kayak kocak ijtihad jadi ijtihad kak di itu benni corak ang benni ijtihad ni ke zon ijtihad ni ke beda tadetan dah lemang arah ke kaya kita masuk dah ke yakin mungkul apa sambian masuk zuhur apa nja katailah jang bajangan lebih dekat temor
sumpamana dari an. Ika bani ijtihad yakin pun musahada. Katela. Amun ijtihad ika beda petotu. Di mabara yan. U dua beda langker cendinga ka dua. Ko ngang langker ada popot lopot di lebih nang kota. Kela sepenting bah epa mereng dari sejadah ni sepa mereng. Ngai maka langker sejadah ni sepa mereng. Bani mona matura kan enten. Nika maso ijtihad pun. Letak nama pita tu sekali di mabara. La ijtihad. Napa saya kata ijtihad? Nyari setan tersekitra. Apa sih nunjuk aki sebaling semak kepikiran pas toro. Salah tak salah apa lemari tak apa. Sepenting pada ijtihad. Ken muntah ijtihad ni wah keler. Langkep di nak le. Ni kata ijtihad tak nyari setan tersekali. Aw hirfatin otaba akolako. Napa sih maksud akolako? Makanya contoh aki sedang para ulama. Sebiasa orang kak dinto ijai. Panlah oleh sekalam pijila lemar itu hurla nang. Saya kok biasa ada iya. Nek iji tahan. Kini ka akan ada masalah manjahilal waktu tak matela are ben sama aja pak. Lah tak bisa nonton. Aw nak bidalik kata bersumpah menakar itu inti nak iji tihat kak itu je benikan rak corang. Tapi bedah jatan jatan no cuaki kaya. ويتخير الأعمى بين تقليد ثقة والاجتهاد ويتخير بن أليميل الأعمى بسر أورنج سبوتا بين تقليد ثقة أي أنترا أنك لك أورنج سثقة والاجتهاد بن اجتهاد اجتهاد كيف هو أنيكا كر أنا بميسك دينتو karena ini waktu الغيم waktu jahlil waktu jadi orang akma kan itu oleh nyari orang thiqo, orang seatil dan pakai adhan iya ialah oleh orang oh, tapi ijtihad tibi kan itu orang akma ketika orang sethiqo kia pada oleh ijtihad jadi ijtihad itu orang ada ijtihad orang di orang akma fa in tayaqqana salatahu qabla alwaqti qadaha maka lamun yakin pasir orang salatahu daka salat orang qabla alwaqti sebelum waktu qadha maka ngudu pasir orang hadak kakak disa salat cuman yo rogir yang kau gila lama apa jang apa apa jang boleh orang ni kata dosa karena gila nang e waktu nalapun usaha ternyata pan kelek kunai temu ubu seberi juga leher seberi juga leher ternyata aku apa jang kau sebelah seberi juga bukti nung mana beda bukti rengan beda bukti maka kak ditot ngodo tapi orang kan itu tak dosa orang kan itu tak dosa wa tustahabbu ban sunnat aki al mubadaratu ponapatulian bi qada'il fatitati fa'itati kalaban angodo salat sepot salat sepot kak ditot yakni tak ikalakon nang ewak tona mi sunnat karena saya maksud apot kak ditot se bada udhurra jadi saya maksud bifaidatin kata solat tak ikalakon dengan waktu dengan odur. Napa odur solat? Anisya lupa. Sagu mari apa jeng? Ternyata kita apa jeng? Tusa orang kali itu tak tusa. Wajib ngodoi lah wajib ngodoi. Termasuk tedung, tedung. Korta tedung ampun lah masuk bektoh. Korta tedung ampun lah masuk bektoh. Orang tedung masuk bektomon orang kak dintoh yakin atau don kowina kak dintoh keluar di waktu ni kata dosa. Tapi mon biasa nak jaga tak masalah. Mon biasa nak jaga ni kata. Watak di moha alal hadirat. Sunnat kia mon bado orang kena umpama zuhur sekumar apa aja. Pak ternyata kita abu jang sunnat pengadaan dari solat asar dari solat si hadir. Alal hadirat ini kata solat si hadir. Allati nyatan hadirah la yakhafu setak takok pasir orang fautaha dan kapota hadirah wa in khafu basir jantakok pasir orang fautal jamaah tidak kapota salat berjamaah fiha dalam hadirah engkau mun ngodai zuhur kada mari tak berjamaah pakun sunat ngodai zuhur kada walaupun pun berjamaah walaupun pun tapi walaupun pas ngodai zuhur keluar waktu nah keluar waktu asar maka wajib salat asar kada baru lagi qada'i zuhur nika mana nabi cangkila hukum mah apot tagila karena bada uzur mun tada uzur nika jelas sakit semarin wa tajibu ban wajib al mubadaratu pona patulian bil faitati kala ban salat sepot
in fatat lamun apot pana pefaitah bi ghairi udhrin kalabat tanpa udhur. Wajib ni kau kau. Napa saya kau cak wajib? Mon e akhirah, king akhirah kita tu selain. Karena ni perkara wajib. Perkara wajib ni kamu tak kelak. Kau kan andi itu. Bahkan lamun pada orang pas asolat sunat ni kata sah tak boleh haram aku. Wajib ni kau pon mana bi solat tak ada itu solat fardhu. Solat fardhu kila tak kelak. Kau tak ada udzur. Tak ada udzur. Anak pembicara saran ada ni ke? Karena lah kalau jadi ke solat, solat kak ditoh, kulaban panjenengan mun bisa abayangaki kondisi perang, hukum perang, fardhu kifayah, perpang badan yang emoso, yadang moso, perpang adan, mereka ditoh nyambi perang nyambi mati. Ternyata waktu tak kau tak ada, kulaban panjenengan wajib solat, solat khauf, solat perang. Arah pembicara tiada ada ina. Gara-gara ni kekulaban sampean oning betapa agung nilai perang nan nilai solat nang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Cang kondisi ken e perintah perang sama ken iki suru solat. Minta la tunda be lagi. Cang orang adun kau najis kapi tau sa bejeng. Una jalan nan ni nian se biasa. Tau sa bejeng. Obunten. Cang perang be isi soro. Apalagi ken karo ken bab najis. Darma solusina. Nyare pola bade salenan dan namo salenan pakun li hurmatil waktu paling buntan waktu napa hurmatul waktu waktu kak dinta Allah senentuaki coba keluar mau dari waktu nah karena Allah senentuaki coba keluar aga ulama jabuaki bahwasanya saya maksudaki alladzinhum an salatihim sahun ki pala keluar dari waktu sahun itu keluar dari waktu tahrumus salatu haram panapa solat fi ghairi harami Makkah e dalam lain tanah haram Makkah tanah haram Makkah kak dintoh lanjeng nikah harami Makkah bani Makkah harami Makkah nikah mulai dari Tan'im terus entar deka kise oning deka Arab itu oning entar deka sebelum Arafah Arafah ini luar haram bon atas ini. Nika tanah haram Mekah. Nika sakap pindah andi kenjar. Menurut Imam Nawawi ini. Benda terdata ulama. Nika andi kenjaran elepet ekis satu sebu. Karena lafal masjidil haram. Ia dalam ayat kak dito. Ia dalam Al-Quran. Benda telok maksud. Masjidil haram. Situ saat masjidil haram. Ia sebut saya maksud Ka'bah. Wallu wujuhakum satral masjidil haram satral masjid ay Ka'bah maksud benika masjid pangalati yang masjid lagi saya demi benni Ka'bah saya maksud termasuk saya nomor 2 Kak Dinto saya maksud Makkah Makkah Kak Dinto sekitar Roma setak sampai saat sekali dari masjid tiga kocak Makkah selain Kak Dinto tanah haram kenapa dalil tanah haram Imam Nawawi di antara dalil saya yang banyak dalil di antara ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara umrah pola na amimpe nang tahun 6 Hijriah beliau badan nang Hudaybiyah. Nang Hudaybiyah kak dito Rasulullah ban asolata mesti masuk ke tanah haram. Pan alungku, alungku nang luar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkat dari Mekah pertama kali, sedari Madinah ka ku ala haji, beliau asolat zuhur nang hujun, tak masuk ada ke masjid, tapi pun tanah haram masuk asolat nang hujun. Mi asolat nang hujun, dabuna barang ulama. Karena hujun nilai ya satu kali lipat itu bang saya luar hujun saya sekitar tanah haram maka haramnya Mekah itu di penilaian khusus haram asolat waktu tulu isyamsi e waktu ombera are hatta tartafi'a qadra rumhin sampai kotu ongga ponapare sakadar sapanum sakadar satombegen beri sapanombegen satombegen pertama napa dalil mun Mekah ni kami melain polan Rasulullah toman mesen deka orang si aja gede ka Mekah cek beda orang atawaf elang lang bila bayi nang Masjidil Haram bila bayi orang atawaf ikut tak ning lang lang sedangkan hukmus tawaf pas asarang pada ban hukmus solah kecuali edalem bab jawazut takallum orang atawaf oleh ada kan jahat mun solat tak oleh oleh kan ngakan mun solat tak oleh maka kak dito
muntawaf ioliaki epol, maka sekali itu tanah haram Mekah kali itu juga ioliaki secara epol. Nah apa kodro rumhin sekadar satu bagian kali itu dari tempat keluar areh ben areh kak di toong ke manabi iya basaki kali itu sekitar satu bagian. Maka ada buah kisaran malam. Nah apa mi kodro takriban sepat dan ke abak ni ke satu bagian, maka kak di toong ekoca aki. Wa illa fal masafa tawilah lancong aslinya dari areh ke dari areh ke tempat pemboron itu jauh namun ken sahabat sen abak kan itu satu bagian sana apa sama nombagan nih sama nombagan gak dintoh sama ken orang letak ngangkui rumhin nih kamu ngangkui ukuran waktu gula bersambian mana bibadah nang ere rawdoh nang Madinah montro miluar rawdoh paling nyaman mangkat kol telok malam nang salat malam nang gasa adan sepuh tak bakuli madam yang sepuh terus itu orot to pantulu asyamsi pakun itu orot maca Quran gapi ken panlah orang kali to qadra rumhin masuk seperempat jam 15 menit langsung ke bala ya la suruk suruk salat suruk ki sekaligus duha mereka itu pas eba keluar ikan enik bini sabaron ada ni ke 15 menit sekitar 15 menit. Napa faedah ada kekulaban panjenengan oleh solat? Sekapeng dua. Pada hadis ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang asolat sepu? Tentu epon. Mari asolat sepu kak dintok tak nginjek orang ada. Tak ngale orang ngah. Dalam hadis lain tak akolakoh urusan tunya sama sekali. Tak akolakoh urusan tunya sama sekali. Adikir dak ajunan Allah sampai syuruk, mari syuruk masa solat maka koreng kali itu andik ganjaran pada ban haji, pada ban haji. Sampai saya menurut Rasulullah selain pada ban andik ganjaran haji abang sengkok, daripada ban umroh nang bulan Ramadan. Pak kali itu saya pendapat sarung para ulama, tak ada ke orang-orang yang miskin. Saya tak biasa haji melarang berlain semacam. Ia mampu, pajak mangkat tak bisa, ia nak makan yang dihutang dengan haji. Lagi akan ada masalah ganjaran. Leteti orang kak dintoh cak bisa ngelakon tidak kak dintoh pada ben mana bila selastarin asolat Jumat kan diwayat pinta sebelum qobla ayyuth niyari jelai sebelum sokonan ke yoba pah maos ki al-fatihah betongkale kulhu betongkale berlain sama macam kan tapi ada dalam riwayat lain ni ke qobla ayyatakalam fi umurid dunia makanya ngobah saya letak masalah kencak kada urusan-urusan tunya langsung adikir akan dikak dito lah ini kepas pada bansegi buruk jak saking sampian jak ketapi benih urusan tunya nak kanak santri gulungi kebala pan mariah bajang kan menabi copok mariah bajang sopu maca yasin mariah maca yasin maca hizbun nawawi maca hizbun nawawi makan ajian Quran ngalai itu orang tara macam ngalai nabuan kentara ngaji Quran kalau tak usah ada terus nengi masolato masolato tak buah berlain sama macam jadi ya apa makle mi pakai ngak lo ke santri karena kesempatan mun santri angge kesempatan andi ganjaran mo lo kangkui haji benar haji benar kora wajang sunnat wa waqtal istiwa ban e waktu istiwa illa yaumal jumuati angin hari jumat hatta tazula sampai ko tu lecer pon apa gak disa are haram hukum asolat nang waktu istiwa. Waktu istiwa epas are necer badan nang elangi ibabat ada jang bajangan. Iki waktu istiwa. Kak itu sekitar semenit. Sekitar semenit waktu istiwa kak. Nika haram hukum asolat salat sunat. Rubuh salat kecuali nang hari Jumat. Ara apa hari Jumat? Sekali Jumat orang isu romangkat mulai gulak. Sampai pada hadis ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejen ngada pada ban asadaka adaka onta pada kali to sampai pada kali to embe sampai ke telur sampai akhirnya kali to pan imam masuk maka mun Jumatan nikah imam jawat megawat entar dak ada karena kasabah langsung eto top kasabah pan imam masuk kasah langsung eto top kasabah sekenjaran gila taqarrub ila Allah taala bi ibilin kala bersitu langsung eto top nikal pon waktu imam. Maka mun nang ibadah kan itu imam ada. Imam ni kapan masuk ikan langsung naik benda laba khusus dan ni. Pan masuk langsung kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelihat akhutbah ni kawan langsung.
kita ada pemakaian yang tidak ada kan benda saya jadwal lah kasa saya nak rok jadwal. Oh ya, kesempatan lagi dengan Ladin Budin Fahir kota-kota timah hatta tazulah syamsu sampai arika di tolecer. Maka ikan nalakanlah Jumat epakon akan tiga di toh asolat sunat belain semacam tak masalah. Wa waqtal isfirari hatta taghruba ban e waqto nak koningah langi hatta taghruba sampai kotu compet pada pare. Kila nika ikan di orang saya lestari asolat asar gi asolat sunat dengan sama salat sunat. Waktu isfirar nika ekoca aki dalam waktu asar kan waktu karoha bon, waktu karoha makro ampun waktu isfirar gitu lah para compet tak bon, yang kibada waktu asar, yang tu lah tak usah salat sunat langsung salat asar. Waktu salat subyata tak keluar ben sama salat sepu sampai kau tu ombar pon apa eki areh, mon lama dia berjalan sepu jangan berjalan salat sunat boleh sampai ombar. Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki kan itu tu mana cerita. Sebuna Sayyid Alawi badan yang haram ni ke orang atokan santri kan mun e Mekah kan itu lain mendengar kan tu mazhab ni macam-macam haram Maliki ya Hambali badan kapi nang e Mekah ni badan kapi nanti orang atokan nang ada Ka'bah arokan badan orang ka salat sunat orang sa salat no sunat ni ke badan apa yang sopo ya la tokar khilaf ulama nang ni kan bada selak ngoliaki ngak mazhab Syafi'i kan di Mekah ni kan yoliaki di kabon oh ari Mekah di Bani Haram anu belai semua ken karo salat sunat apa kak kecil lemari de sopo atau karbi masalah ni kau lain mazhab ka pisah to kan ken bada santre kan santre bada long polo nah bada Bunda Sayyid Muhammad ce saking ngak orang dia pada tahu de ka mazhab-mazhab selain yek tena akor tenang maka orang ni kesajen banyak pengetahuan antar mazhab kak di atas sajen gampang alung polong bensi lain tak benar-benar tata si ufuku ilmihi sajen luas cakrawala ilmu nanti ke sajen gampang alung polong bensi lain kiki nak cerita tak wabak da solatil asri hatta tagruba bensa malina solat asar hatta tagruba sampai compet are walayah rumah bentak haram ma pon apa solat yang saya maksud bareng lahu panikikan di masa babun tini sebab khairu muta akhirin saya tak ngakhir kenapa khairu muta akhirin mun ada dalam bahasa nasafi nasambian sababun muta qaddim sabab si acung ngadai atau babar kafa itatin akati solat sepot ki jelas tapi saya maksud gak dintok kafa itatin solat fot separdoh kenapa saya sunat solat empun fardoban sunat pada masuk. Kenapa saya masuk pada masuk? Pada orang sebelum solat asar lah kan lah biasa solat qobliyah. Cuma ni semakin orang nikah pan masuk imam lah takbir. Bu. Kemasih ya nuruk imam. Pan mari solat asar lah solat sunnah. Arab memang solat sunnah fa'itatun nafilah. Fa'itatun nafilati. Ini kata masalah. Kecuali ken ega saja. Engkau solat lagi. Padahal kena di kesempatan dia solat sunnah. Ini kata oleh. Nika kan benda sebab maksud ben biasa. Wa kusufin ban kusuf kira kan itu solat sunat. Kusufis asyamsi wa kusuful qamar. Arab ami sunat sebab pada kabar pas kira pas ebakon asolat. Maka dia kaya kocak aki sababun ghayru mutaakhir sebab meni bede budina tapi abareng atau mutaqaddim tapi oleh wa sunnati wudhuin ban sunnata wudhu sunat wudhu ni kata kodim orang mun mari nak wudhu sunat asalat sunat wudhu eka waris gampang masuk suarga Siti Nabilan mereka dikatakan eka dikulaban panjenengan bahwasanya ulama ni ke ijtihad Siti Nabilan ijtihad lamba Rasulullah tak teman ngajari mun mari nak wudhu bakal sholat sunat tak ada pas Siti Nabilan eka ding benda suara nasan dalam benda nang suarga sautu na'li Bilal fil jannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penasaran Bilal apa sih kelakuan Bilal mi ba'an ki yo dikla eke ding bada suara ba'an sandalan nang suarga sopung Rasulullah biasa njak kebala tengula Rasulullah ben mareh audu mesti asolat sunnah dua rakaat
Ini bener, ini kata tadi ikrar bi Rasulullah. Oh iya bener, tadi ikrar bi Rasulullah. Ya, tapi sudah ditalil sekarang para ulama itu, Sayyidina Bilal ini kami bisa dihadai. Apa kita tak tahu, cak oleh cak Rasulullah tak teman ngajari. Maka idul asaki dalam akidah dalam usul fikih ulama Zambian at mujarradu tarki laisa dalilan ala nahi. Tak ada tak kelakon bi Rasulullah benih pas langsung otomatis jadi dalil tak oleh. Kang Wahabi kan pan tak ada Rasulullah pas langsung tak oleh. Nika maka tontonan nika lancar. Cengko ide deh serasa sepi. Telah kalau melarat se agor se pada ban Wahabi ni melarat. Asli tak masalah fitnah nika. Korban ibab akidah lagi. Bab fikir ini tak masalah. Ken semasalah Wahabi nyerang kakak kita. Anapa nyebab akidah nika pecah ancur. Dan nika se kaifiyatul ikhtilaf saya tak bisa. Pon. Sunnati wudu wa tahiyyati ban salat tahiyyah tahiyatul masjid. Ki kecuali Masjidil Haram, tahiyatul Masjidil Haram kan itu ki kadinto tawaf. Wa sajdati tilawatin wa syukrin ban sujud tilawah wa syukrin ban sujud syukur kita alas tadi bahas lamba dari sujud tilawah dan sujud syukur. Illam yaksidha lamun tak sajda besar orang dah kagak bisa sajda. Engkau maca sujud tilawah malah sujud marena. Ah ni kan ikas sajda berarti. Ken kebetulan maca Quran patap mau bersajud tilawah ya wis sujud. Arapa sababun ni kahren sebab asujud. Karena sujud kak dito sujud tilawah ban sujud syukur kak dito dalam madzhab Syafi'i apas pada ban solat. Apas pada ban solat. Qatu na tapi aurat. Qatu yang diudu belai semacam karena rukun paling raja kak dito sujud dalam solat. Maka muntakin nemu madhab lain, kibadah madhab lain saya ngolih lagi. Sujud syukur kaditoh, laisa solatan. Laisa kas solat. Pemain bola mana sujud syukur kasa, menurut madhab maliki, mas Rafi'i jelas tadi kasa. Oh sujud syukur, apa? Kang agapi, laisa ma wudhu, jelas tadi wudhu. Cuman alhamdulillah, anda berdasar ngolih lagi. Bahwasanya, lagi ulama ini kepitih dalam, napa sujud syukur pada ban solat, napa ban punten. Cuman madhab Syafi'i ini kejelas. Wa yahrumu ban haram ma pona pebarang yani salat lah sepanikekan di emak mi emak ngakui ha minta ngakui ku enggak saya ada kan itu ngakui malahu sebudian malah kala emak kasa ajling kalaf lagi malahu ni ke sebudian lah ajling ka makna nah karena esena ma salat sababun tini sebab wa ta'khirun sing akhir akhir anha dari ka diseki salat ka salatil istikhara ka salat istikhara. Salat istikharah kali itu hukum haram eka lako nang ewaktu-ewaktu selemak kibur marina salat asar sampai compet hari marina salat sepuluh tak boleh istikharah Arab meminta oleh istikharah karena sebab mutakhir mana nabi madhab lain ini ada istilah sebab mutakhir mutakuddim lah ya gila kan ada madhab Syafi'i. Apa saya kata istikharah istikharah ini kata tolabul khiyarah nyukun pilihan dan kajunan Allah cangreng matura lain mentap kitab mun istikharah kok tu datang mimpi mun tak datang mimpi tak bisa enten istikharah ka dinto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu ma khaba man istakhara wa la nadim man istashara musyawarah istikharah nika kok tu dalam akolak lo kira kasta pakun ganteng nika mun asolat na angala udu beganteng asolat dua rakaat pas adua la ca matura bae ya Allah dan kula terasa kak dinta ya Allah mana bi tetika bagusan dak dan kula sepokal datang lekuk du malam ben seterusnya sampai ke akhirat pa pasti aki ya Allah pelancar aki ya Allah cak maturan mana bi tetika cobaan cak batak aki ya Allah neng neng marina kak dinta neng neng sakader orang kak dinta pun lah tenang pas congok nang pekerna pala tenang congok pekerna mangkat njak ya muncang ati nang mangkat pun bismillah ni nikah hasil istikharah iya kan mau sampai datang mimpi jen bagus dah benar lama pas sampai datang mimpi aing genteng gunung hijau ini kan tanda-tanda bagus nih kawan latuli kabin mula gak nih kan rasa kabin itu dia warok atail ihram ben dua rokaita ihram orang kak dintoh naleka na ihram salat sunat ihram bila ihram malaki ke budi ni kelancang ke budi maka ni kaya kocak sababun mutakhir ibu dia dah solat kelakon ni sebelum ihram sunat asolat sunat lah ni kesebiasa
nang Mekka, mangkat dari Madinah. Kalau barang pemangkat di Madinah kaki, mangkat marena zuhur biasa nak lara para asara. Bidrofi kebis tadi datang. Yang ini kesana kebis kula saya makan nabi jemaah. Depak deka Dhul Hulaifah apa sana mereka baca ngasar. Cakia asalat sunat ihram langsung bayi jaga apa? Karena dalam madzhab sabi sababun mutakhir, sababun mutakhir. Tadi mumpah mana asalat ihram asalat sebelum asar kan ada pah aniat tibi boleh semacam niat. Biasanya kita kan aniat di dalam masjid. Wassalatu ban as-salat inda sa'idal khatib nalikan angka pasal khatib illa tahiyyat rakaatani angin tahiyyat al-masjid rakaatani kala ban dua rakaat mun la khatib akhut baca ki as-salat boleh kecuali tahiyyat al-masjid napa tahiyyat al-masjid pan masuk ken ngonat normal masjid ni kemang jemang khafifatain tahiyyat ni ka khafifatain mana bi bedo tor kadang as-salat sampai empat rakaat kita bisa. Ini kesal kembaliya mesti kita kira tahiyah ni kalau bagun kembaliya ni kalau walau sampai apa. Nanti kembaliya pun khilaf ulama kembaliya telah Jumat ni kan dua rakaat apa empat rakaat khilaf. Fatusan no maka esonat aki pun apa tahiyah maka la khutbah imam illam yakhsha fawatat takbiratin lil ihram lamun tak qobater pasal orang dak ka apota takbir lil ihram ikadi takbiratul ihram. Nah, pas eko cak kita takbiratul ihram ni kalau takbiratul ihram ni kemal imam benih takbiratul. Saya biasa ada yang menurut saya kadit tu. Baca keterangan dalam kitab. Mun entro tak ecap awas awasan sebelum maas solat maca surat An-Nas. Kulangudzubirabbin Nas malikin Nas ilahin Nas. Allahumma ilaika anta maksudi Allahumma anta maksudi wa ilaika matlubi. Dikah saya baca biasa. Ken imam ka dinto wa innama ju'ilal imamu liyutamma bih arah pemintati imam malai toro fa idha kabbaro fa kabbir ni kasi eko ca'aki at takbiratul ihram al imam pan imam Allahu Akbar arroh ni kalah tada sampai anjaki eko ca'kul huwa Allahu ahad kul adhu berabin nas benni kalero ka dinto kalero derma palaan waktu ka dinto langsung atakbir. Sebab ngucap usolli umpama usolli fardhul jumaah atau usolli fardhul dzuhur. Usolli ka dit. Sebelum imam takbir, pas imam takbir lejaki usolli lah bading ate nak iba. Apa langsung takbir Allahu Akbar. Maka ka dit itu keliruan. Le termasuk ka dit fawat takbir lil ihram mal imam. Napa maksudnya? Mun engko asrat tahiyya, imam takbir engko le kiki golok salam. Ah iya. Ni kala tak sunat boleh ni kawan. Lazunat boleh. Tetapi pada khutbah tani lebih sebab santai khutbah ruah. Karena lagi amal lah kan. Mula khutbah tani lagi amal lah luar biasa. Lepas Jumat kan. Ia lagi kia takbir. Lepas ada tos bayi mancing. Dan tos apa? Tak kau sampaikan kita ngolok salam. Lagi imam lah. Allahu Akbar. Lagi karena saya masuk takbir benih. Benih as-sana rokaat. Tapi takbiratul ma'al imam. Takbiratul ihram ma'al imam. Faslun fil adhan. Allah Ta'ala.